Mohon maaf, kita harus tanya diri, buat apa saya tarawih? Buat apa saya baca Al-Quran? Buat apa saya menahan diri tidak tidur malam hari di 10 malam terakhir? Karena menurut saya, i'tikaf di Indonesia belum mencapai i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Saya kan suka diundang i'tikaf. Apalagi lebih ramai i'tikaf di malam ganjil. Padahal bisa malam genap, bisa Lailatul Qadar. Tidak ada jaminan malam ganjil. Apalagi malam 27. Seberarti 3 tahun lalu, lebih ramai malam 27. Saya tanya jemaah, Masya Allah, ramainya sekali. Kenapa? Ini kan Lailatul Qadar mereka. Saya bilang, maaf, yang kemarin malam 24 Lailatul Qadar. Kaget mereka. Karena tanda Lailatul Qadar kan ada, muncul. Muncul Lailatul Qadar, tanda-tandanya. Walaupun dia muncul belakangan, bukan muncul duluan atau di depan. Mulai dari mataharinya, terbitnya, bagaimana cerahnya, apa langitnya, bagaimana udaranya di subuh hari, itu semua tanda. Makanya orang mukmin yang mencintai dan mengharapkan meraih Lailatul Qadar, dia tunggu sampai subuh, sampai terbit matahari, supaya dia bisa merasakan suasana. Dan subhanallah, yang menghidupkan malamnya dan ingin betul ikhlas untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar, Allah akan memberikan petunjuk, itulah anda berhasil meraih Lailatul Qadar. Karena di pagi harinya anda sudah merasakan suasana yang luar biasa indah dengan hari-hari yang beda, berbeda. Makanya jemaah sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang tersisa. Kalau boleh, kalau bisa, kalau sanggup, jangan tidur malam hari. Geserkan tidurnya habis subuh. Mengapa? Untuk kita menunjukkan kepada Allah yang terbaik malam hari. Saya usulkan setiap malam, kalau tidak bisa sepenuhnya malam, ya tidak apa-apa. Tapi 1 jam atau 2 jam, mohon banget, benar-benar lillahi ta'ala. Jangan sambil i'tikaf tapi megang handphone. I'tikaf masih WhatsAppan sama teman. I'tikaf masih lihat saham naik turun. Apalagi punya uang dolar, naik turun dia. Pusing. Memang di Indonesia semua serba naik kecuali iman malah turun. Tak ada pernah naik. Tak pernah kita dengar iman naik. Ini kesempatan dari kita sibuk belanja, dari sibuk kita sibuk untuk persiapan hari raya Idul Fitri. Belum tentu kita menyambut hari raya Idul Fitri. Tak ada jaminan kita hidup sambil sana. Makanya kita ayo kita fokuskan menikmati sisa bulan Ramadan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah atau Peggy Melati Sukma ingin mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada keluarga besar Saling Sapa TV, Masya Allah, yang bekerja sama untuk mengadakan Quran yang luar biasa ini. Quran besar yang dapat disimpan pada dudukan seperti ini dibuka insya Allah setiap kali kita salat, sekaligus bisa rutin membaca ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran apabila memang kita belum kadarullah menghafalnya. Masya Allah, kesempatan luar biasa bisa baca surah Al-Baqarah dalam salat, bisa baca surah Ali Imran dalam salat, sambil terus berikhtiar dalam hidup ini berusaha untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir kepada Saling Sapa TV. Mudah-mudahan menjadi catatan amal yang insya Allah menolong di hari penghisaban. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.